Oke, guys. Sekarang ini dia kita udah nginep di Rektor Nggak Selamat Yandi. Kita udah nginep satu malam, terus kita lagi siap-siap buat check out. Kita mau ke apa namanya itu? Mau ke arah Pasar Gede, kalau nggak ke ya putar-putar ke Kota Solo ngabisin waktu. Karena katanya nanti jam 3, jam 5 sore. Kita ke Jakarta. Nah, ini kita dapat kamarnya harganya Rp200.000 dipotong diskon sama request. Kita bookingin dari Red Doors, potong request sekitar Rp50.000 sama itu ke member. Jadi apa namanya? Tadi harganya sekitar Rp450.000. Ini kita dapatnya di Palace. Kalau di Red Dot itu namanya Red Dot Senior Selamat Kriadi. Kalau kamarnya cukup gede. Tuh, ada toiletnya. Ini apa? Coffee maker. Terus apa namanya, ada kursi tamunya juga, ada toiletnya juga bersih. Ada wifi, cuma wifi nya agak lambat sih. Terus tapi suka kamarnya gede karena pintunya dua, di sebelah sana satu, sebelah sana satu. Toiletnya ada bathtub juga untuk harga segitu, meskipun banyak kita kabar di Solo. Dan menurut saya Solo juga rekomend kalau untuk dikunjungi wisatawan. Ya. Ya, lagi ya. Oke, jangan lupa dimati-matiin semuanya. Power supply-nya. Manual. Kamu masih pernah lampunya udah mati, kamarnya masih terang, jadi saya suka. Jadi tahu kalau kita mau itu mau bangun pagi. Ini kamar mandinya. Toilet door, peralatan mandi, handuk. Kuncinya. Check out ya. Ini gak ada deposit ya? Gak ada, KTP. Kasih. Nah, ini itu lobbynya. Kalau mau duduk bisa balik. Di depan langsung jalan Slamet Triadi. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan naik Trans Batik Solo, tinggal cari halte-nya, nanti tinggal naik. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, karena banyak tempat-tempat menarik yang kita bahas. Bye-bye.